Pasca longsor, warga Desa Dusun Dalam, Kecamatan Blimbing, Muara Enim, bangun jalan darurat secara swadaya. Warga mengambil tindakan karena tidak adanya perhatian pemerintah dan PT KAI. Warga Desa Dusun Dalam, Kecamatan Blimbing, Kabupaten Muara Enim, bahu-membahu membangun jalan secara darurat atas longsoran yang menghubungkan Desa Dusun Dalam dengan Desa Talang Padang. Jalan darurat dibangun dari tumpukan karung yang diisi pasir, kemudian disusun berjajar di sisi kiri sampai setinggi permukaan jalan agar bisa dilewati kendaraan. Pembangunan jalan darurat dilakukan secara swadaya lantaran belum ada tindak lanjut perbaikan baik dari pemerintah Kabupaten Muara Enim maupun PT KAI. Sementara pasca longsor sepekan lalu, aktivitas masyarakat Desa Dusun Dalam dan Desa Talang Pandang menjadi lumpuh lantaran akses keluar masuk warga desa terputus. Maka kami yakin dan percaya kepada pemerintah kabupaten maupun pemerintah desa, mereka mampu untuk menyelesaikan masalah yang seperti ini. Dan sepengetahuan kami perlu diketahui oleh PT KAI, Pak ya, pembangunan ini sebetulnya untuk kepentingan PT KAI. Ini untuk kepentingan PT KAI. Kemarin kita lewat bawah itu tidak ada ini flyover. Kenapa dibikin flyover seperti ini? Artinya ini kepentingan PT KAI. Jadi PT KAI lah harus bertanggung jawab. Sebelumnya Bupati Muara Enim, Juarsyah melakukan tinjauan ke lokasi longsor, namun hingga kini belum ada tindak lanjut dari tinjauan tersebut. Dari Muara Enim, Dede Suhendra, iNews, melaporkan.